Kita lanjutkan kabar pagi, pemirsa. Dua gudang pabrik dan isinya serta dua minibus ludes dilalap si jago merah di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Asap tebal yang membubung tinggi saat terjadi kebakaran di PT Kaboki, Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu pagi tadi. Banyaknya barang yang mudah terbakar seperti kain membakar hangus dua gudang beserta isinya seperti mesin dalam pabrik yang memproduk tas rajut. Tak hanya itu pemirsa, dua unit mobil minibus pun ludes dilalap si jago merah. Petugas PMK yang datang ke lokasi berjibaku untuk melakukan pemadaman. Beruntung tak ada korban jiwa lantaran kondisi pabrik libur. Empat unit mobil damkar dikerahkan dan api akhirnya dapat dipadamkan 3 jam kemudian.